Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila ruhi sayyidina wa habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwaji wa dhurriyyatihi. Allah ya'lil rajadi bil janna wa yaqawna bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fi dini wa dunya wal akhirah wa ja'iluna min hisbihim wa yirzuquna ma'abadahum wa yatawafana ala milladihim wa yashurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatiha. A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khairi ibtigha'a mardadihi wa qurbihi wa thawabihi وحسنِ الخاتمة مع لطفي والعافية صلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال مصنف الكتاب حضرة الشيخ سعيد بن أرمية رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا به في الدارين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين بحكمتك وانصر علينا birahmatika ya arhamar rahimin. Ilan qal sampai pada sifat yang kelima, yaitu sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi, wajib Allah qiyamuhu binafsih. Maknanya sifat qiyamuhu binafsih adalah sifat yang tidak akan terpisah, yang tidak akan pernah tiada dari dirinya Allah. Maknanya sifat wajib, wajib qiyamuhu binafsih. Maknanya sifat qiyamuhu binafsih adalah sifat yang tidak akan pernah tiada dari dirinya Allah. Maka makna yang harus kita pahami dari sifat ini adalah wajib Allah itu tidak membutuhkan pada yang lain. Allah wajib berdiri sendiri. Maknanya apa? Maknanya Allah itu tidak membutuhkan pada yang lain. Maka disebut Allah itu ghaniyun. Allah itu maha kaya. Maknanya maha kaya itu apa? Maha kaya itu maknanya tidak membutuhkan pada yang lain.
itu hakikatnya kaya itu begitu, nggak butuh pada yang lain. Kalau ngomong kaya tapi masih butuh pada yang lain, artinya bukan kaya sebenarnya. Makanya Allah itu disebut maha kaya. Allah itu maha kaya. Kenapa maha kaya? Karena punya langit, karena punya bumi, punya alam, punya malaikat, punya matahari, punya bulan. Segalanya milik Allah, maka Allah itu maha kaya. Kalau maha kaya, kaya bagi Allah diartikan memiliki banyak sesuatu, maka nanti makna itu akan hilang. Ketika segala sesuatu ini belum diciptakan, nah Allah punya apa? Miskin loh. Allah enggak kaya dong berarti. Belum punya bulan, belum punya bintang, belum punya matahari, belum punya. Miskin. Jadi makna kaya bagi Allah itu bukan karena memiliki segala sesuatu. Makna kaya bagi Allah dimaknai tidak membutuhkan segala sesuatu. Nah, kalau kaya yang pada kita itu memiliki sesuatu. Kalau belum memiliki sesuatu, kismin. Ya. Kalau memiliki sesuatu, kaya. Itu kaya kita ini. Makanya kalau kata orang Jawa, kaya itu maknanya koyo. Koyo itu apa? Seperti. Kaya kamu, kaya kekayaan kamu berapa? Oh, saya 10 juta. Maka koyoan kamu koyo, koyo wong sugih, koyo. Ora asli, ora enggak asli enggak gitu. Wong kaya aja kok blagu lho. Aslinya kaya itu Allah. Namanya asli ghani. Namanya apa? Tidak butuh segala sesuatu. Jadi qiyamu binafsi, Allah itu berdiri sendiri, maknanya Allah itu tidak membutuhkan segala sesuatu. Nah, segala sesuatu itu apa saja yang tidak dibutuhkan Allah itu apa saja? Allah itu enggak butuh apa saja. Sebenarnya yang mau dibahas nanti ada 5 yang Allah tidak butuh. Tapi di sini hanya dimasukkan ada 2. Sebenarnya mau dibahas semuanya jumlahnya ada 5 perkara yang tidak dibutuhkan oleh Allah. Nanti akan dijelaskan di belakang kitab ini ada di makna istighna. Makna sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh Allah itu apa saja, nanti akan dibahas di sana ada 5 perkara. Di sini hanya dibahas 2. Apa maknanya? Hanya mengambil bagian dari perkara yang tidak dibutuhkan oleh Allah. Apa yang pertama yang Allah tidak butuhkan? Yang pertama yaitu Allah itu tidak butuh pada zat yang lain. Allah tidak butuh pada wujud yang Allah enggak butuh pada zat yang lain. Kenapa? Karena Allah itu zat. Karena Allah itu wujud. Karena Allah itu ada. Sesuatu yang ada itu ya tidak butuh kepada adanya yang lain. Meja. Meja ada enggak? Meja ini butuh sama taplaknya enggak? Butuh. Kalau taplaknya enggak ada, tetap dinamain meja enggak dia? Berarti enggak butuh. Kalau butuh itu, kalau taplaknya enggak ada, dia enggak dinamain meja. Makanya meja itu butuh sama taplak agar jadi meja. Tapi kalau enggak ada taplak tetap dinamain meja, berarti dia enggak butuh sama meja, gitu loh. Ya kan?
tidak butuh tempat, tidak butuh pula pada wujud yang lain. Ini buku. Buku ini butuh sama meja enggak? Buku ini butuh enggak sama meja? Kalau meja enggak ada, bukunya hilang enggak? Berarti butuh enggak butuh sama meja. Itu yang namanya butuh itu begitu. Butuh itu saling bergantung. Kalau yang satu enggak ada, yang satu juga akan enggak ada. Itu namanya membutuhkan. Dari arah apa? Dari arah keberadaannya. Membutuhkan dari arah keberadaannya. Bukan membutuhkan dari pekerjaannya, bukan. Kalau kayak kita, kamu pakai baju. Kamu butuh enggak sama baju? Butuh enggak sama baju? Butuh dari arah keberadaannya atau pekerjaannya? Keberadaannya. Kalau keberadaannya, kalau enggak pakai baju, kamu disebut manusia enggak? Berarti enggak butuh. Keberadaan wujud kita ini enggak butuh sama baju. Tapi kalau pekerjaan saya butuh, saya mau sholat butuh pakai baju. Kenapa? Karena saya harus menutup aurat. Tapi malahnya butuh dari arah perbuatannya, pekerjaan saya. Tapi kalau keberadaan wujud saya, ya nggak butuh sama baju. Kenapa? Nggak ada baju, saya juga disebut manusia, gitu loh. Nggak ada taplak ini meja juga disebut meja. Jadi yang dimaksud butuh di sini, Allah itu enggak butuh bergantung sama wujud yang lain. Kalau enggak ada wujud yang ini, berarti Allah enggak ada. Itu enggak ada yang dibutuhkan Allah, enggak ada. Allah enggak butuh sama wujud yang lain. Karena Allah itu adalah wujud. Allah itu adalah zat, enggak butuh sama yang lain. Lah, sesuatu yang butuh sama yang lain dalam keberadaannya apa contohnya? Hah? Contohnya sifat apa? Sifat. Contoh, ini meja ini warnanya hijau. Kalau mejanya hilang, hijaunya hilang nggak? Nah, berarti si hijau itu butuh sama meja. Ini hitam nih, mic ini hitam nggak? Nah, kalau mic-nya hilang, hitamnya, nah berarti si hitam inilah butuh sama mic. Karena kalau nggak ada mic, hitam ini nggak akan muncul. Peci ini putih nih, putih ini butuh nggak sama peci? Kenapa? Karena nggak ada, kalau nggak ada peci, putihnya akan, gitu loh. Berarti wujudnya si putih, dirinya si putih, keberadaan si putih butuh pada wujud yang lain. Nah, kalau wujudnya Allah tidak butuh pada wujud yang lain. Kenapa? Karena Allah itu adalah zat. Kalau putih ini adalah sifat. Nah, beda ini. Jadi yang diciptakan Allah itu ada dua perkara. Ada yang namanya zat, ada yang namanya sifat. Ini kita harus tahu nih. Jadi di antara di wujud kita ini ada dua perkara, ada zat, ada sifat. Zat itu pokok perkaranya, sifat itu yang menjadi sesuatu yang berdiri di atas zat itu hingga orang tahu dia itu siapa. Kalau cuma zat doang, kita enggak ngerti ini zatnya apa. Bisa kita bedakan, ini namanya meja, ini namanya mic, ini namanya orang, ini tembok, ini dibedakan dari apanya? Dari sifatnya. Ini wujud enggak?
Meja ini wujud. Ini mic wujud. Saya wujud. Ini lampu wujud. Kenapa kok saya enggak disebut meja? Kan sama-sama ada. Nah, yang membedakan adalah sifatnya. Sifat itu termasuk bentuk. Bentuk itu juga sifat. Ini bentuknya kotak. Ini bundar. Bundar itu ya sifat. Kotak itu juga sifat. Kalau mejanya hilang, bundarnya hilang enggak? Hilang. Kalau mejanya hilang, kotaknya hilang enggak? Hilang. Berarti dia namanya sifat. Untuk keberadaannya membutuhkan pada yang lain. Itu namanya sifat. Lah, Allah itu bukan sifat. Itu intinya mau ngomong itu maksudnya. Tadi mau ngomong Allah itu berdiri sendiri, maksudnya mau ngomong Allah itu bukan sifat. Kalau Allah itu sifat, berarti wujudnya Allah butuh pada wujud yang lain. Apa ada sih orang yang menganggap Allah itu sifat? Apa ada? Kok ini perlu dibahas? Ini apakah ada orang yang meyakini kalau Allah itu sifat? Ada enggak? Ada. Siapa? Orang Nasrani yang menganggap Allah itu bisa bersemayam pada dirinya Isa. Allah bisa nempel pada dirinya Roh Kudus. Allah bisa nempel pada dirinya Maryam. Itu dianggap Allah itu seperti putih, bisa nempel kemana saja. Kayak polisi. Polisi itu kan oknum, satu sifat. Yang dia itu bisa nempel kemana saja. Jenderal polisi, kapten polisi, mayor polisi. Jadi polisi itu enggak satu barangnya enggak, tapi bisa. Nah, dianggap oleh orang Nasrani Tuhan tuh kayak begitu. Bisa nempel ke Isa, bisa nempel ke Maryam, bisa nempel ke. Nah, kita enggak menganggap Tuhan begitu. Tuhan itu zat yang esa, yang tidak ada pada lainnya, enggak ada. Dia enggak membutuhkan wujud yang lain. Hingga tidak mungkin dalam dirinya Isa itu ada sifat Tuhan atau zat Tuhan, enggak mungkin gitu loh. Karena Tuhan itu sendiri, Allah itu sendiri tidak membutuhkan pada yang lain. Wallahu ghaniyun anil alamin. Allah itu maha kaya, tidak butuh segala sesuatu di dalam alam semesta ini. Makanya Allah tidak bersemayam pada dirinya siapapun. Allah berdiri pada dirinya sendiri. Allah berdiri pada zatnya sendiri. Siapa lagi selain Nasrani? Ateis Tuhan enggak ada. Manunggaling Gusti. Orang yang meyakini Tuhan ada dalam diri saya. Tuhan menyatu dalam diri saya. Iya. Iya. Berarti lain maksudnya ada paham yang namanya manunggaling Gusti, yang dianggap bahwa Tuhan itu menyatu dalam dirinya hamba, gitu loh. Kalau Tuhan menyatu seperti itu berarti dia tidak qiyamuhu binafsihi, begitu loh. Sedangkan Allah itu wajib qiyamuhu binafsi. Jadi paham yang seperti ini ditolak oleh ahli sunnah. Ini bukan paham ahli sunnah, ini keluar ini, gitu loh. Ahli sunnah enggak punya paham seperti itu. Ahli sunnah punya paham Allah itu berdiri pada zatnya sendiri. Enggak ada Tuhan kok bersemayam bersama dirinya si makhluk. Nanti kalau makhluknya mandi, Tuhan ikut mandi. Makhluknya makan, Tuhan ikut makan. Makhluk yang kecemplung sumur, masa Tuhan begitu? Bagaimana sih? Itu enggak ada hubungannya. Jadi ini paham-paham yang keliru, menganggap bahwa dalam diri saya itu ada Tuhan. Apa ada Tuhan?
Kalau dalam diri saya ada Tuhan, maknanya dalam diri saya ini ada bukti-bukti ciptaan. Benar begitu. Bukan Tuhan masuk dalam diri saya, bukan. Baitullah, rumahnya Allah. Oh, Tuhan Allah di dalam situ. Ya enggak, maknanya rumah yang diciptakan oleh Allah. Rumah yang diperintah dibangun oleh Allah. Rumah yang di situ menjadi kiblat untuk menyembah Allah. Gitu, Ka'bah Baitullah. Ini mesti jeli kita ini. Kenapa? Karena sedikit kita meleset pemahaman ini, kita akan menyerupai pahamnya orang Nasrani atau pahamnya orang Kejawen. Karena adanya di Jawa. Kalau Sunda, Kesundawen, gitu. Kalau Batak, iya begitu. Jangan Jawa doang yang ada, mau Kejawen doang. Ini enggak cuma orang Jawa, orang mana saja kalau pahamnya begini ya namanya manunggaling Gusti, seperti orang-orang Buddha, orang-orang apa namanya ini, orang-orang Brahmana. Mereka menganggap Tuhan menyatu hulul, menyatu dalam dirinya. Kekuatan Tuhan ada dalam diri saya. Ini sama, menyatu, menganggap bahwa Tuhannya menyatu atau bagian dari diri Tuhan menyatu dengan dirinya itu sama. Seperti saya punya kekuatan Tuhan. Apa kekuatan Tuhan? Hah? Kekuatan Tuhan bagaimana maksudnya itu? Perkasa gitu. Raksasa gitu. Hah? Kekuatan Tuhan maknanya saya dijadikan kuat, bukan diberi kekuatan milik Tuhan ditempelkan pada saya. Bukan, ini mustahil. Tidak akan mungkin ada bagian dari diri Tuhan yang berkumpul dengan alam, dengan makhluk. Ini disebut namanya qiyamuhu binafsi. Allah tidak butuh pada wujud yang lain. Jadi setiap yang namanya zat ini jadi kaidah ini. Jadi takrif namanya, jadi definisi. Apa sih definisinya zat? Definisi zat itu adalah sesuatu yang tidak butuh pada yang lain. Itu namanya definisinya zat. Nah kalau sifat? Sifat sebaliknya, sesuatu yang membutuhkan yang lain. Artinya apa? Sifat itu tidak bisa berdiri. Putih ini enggak pernah berdiri. Mesti kalau ada putih ditanya, putihnya apa? Putihnya rambut, putihnya cat, putihnya tembok, putihnya baju, putihnya langit, putihnya. Kenapa? Putih itu enggak bisa sendirian, enggak bisa. Beda sama gelas. Kalau gelas disebut sendiri bisa, tolong ambilin gelas, bisa. Walaupun gelas itu tetap punya warna, tapi keberadaannya enggak tergantung pada warna. Mau hijau ya dia gelas, mau kuning ya gelas, mau putih ya gelas. Nanti ketika kamu ngomong, tolong ambilin gelas, enggak harus yang putih, yang hijau, enggak, pokoknya gelas mana aja. Tapi kalau itu ada putih, orang mesti nanya, putihnya apa? Putih doang. Enggak mungkin putih doang. Mesti ada zatnya. Kenapa? Karena putih itu adalah sifat yang tidak bisa berdiri. Sama kayak sakit. Sakit itu apa? Sifat. Dia tidak bisa berdiri. Mesti nempel pada sesuatu sakitnya. Perut sakit, mata sakit, mesti berada pada sesuatu. Kenapa? Karena sakit itu adalah sifat. Nggak bisa sakit itu berdiri sendiri. Nah, dari pengertian ini, ulama ahli sunnah mengambil kesimpulan. Kalau begitu, kalau dimengerti dari arah zat itu adalah sesuatu yang berdiri sendiri,
sifat itu adalah sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri, dia membutuhkan yang lain. Kalau begitu Tuhan itu bukan sifat. Allah itu adalah zat yang dia tidak butuh yang lain. Nah, ini wajib diimani. Jadi yang pertama yang harus kita pahami dari yang tidak dibutuhkan Allah, apa itu? Allah tidak butuh pada wujud yang lain. Maka kalau Allah itu butuh pada wujud yang lain, maka berarti Allah itu adalah sifat. Kan? Apabila Allah butuh pada wujud yang lain, maka pasti adanya Allah itu adalah sifat. Kenapa begitu? Karena sifat itu sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri. Nempel sono, nempel sini, kayak polisi. Polisi itu enggak bisa berdiri sendiri. Kayak ada polisi. Mana? Polisi tok. Dari mana? Ya enggak mana-mana. Mana bisa polisi kok enggak mana-mana? Ada polisi mesti ada barangnya. Gitu loh. Enggak bisa polisi berdiri sendiri, enggak bisa. Mesti ada, oh itu kantor polisi. Ini jenderal polisi, mayor polisi, anak buahnya polisi, seragam polisi, sumpritan polisi, kaos kaki polisi, istri polisi. Polisi itu banyak, oknum namanya. Lah Allah itu bukan oknum, gitu loh. Jangan digambarkan Allah itu nanti bisa nempel ke sono, nempel ke sini, nempel. Enggak bisa. Itu bukan iman ahli sunnah, begitu bukan. Ahli sunnah enggak boleh mengimani Allah dengan keimanan yang demikian. Makanya sifat itu enggak bisa berdiri sendiri. Kalau sifat enggak bisa berdiri sendiri, berarti sifat itu enggak bisa pindah. Contoh. Ini gelasnya bundar. Bisa enggak kita ambil bundarnya aja, kita ganti sama kotak? Bisa enggak? Bisa enggak? Kenapa enggak bisa? Karena sifat itu selalu berdiri pada wujudnya yang lain, tidak bisa dipisahkan. Ini hijau, tutupnya ini hijau. Coba hijaunya kita ambil, kita ganti yang lain, bisa enggak? Bisa enggak? Ini namanya sifat. Sifat itu kalau sudah melekat pada wujudnya sesuatu, tidak bisa lagi dipisahkan. Kecuali wujudnya ini dihilangkan sekalian, diganti wujud yang baru yang warnanya lain. Nah, gelasnya dihancurkan sekalian, diganti lagi gelas yang kotak. Nah, bisa. Tapi kalau bundernya diambil, diganti, nggak bisa. Kenapa? Karena sifat itu melekat pada wujudnya sesuatu, nggak bisa dipisahkan. Nyambung nggak nih? Coba sekarang kamu praktekkan. Sakit yang dalam diri saya, kamu pernah sakit nggak? Pernah. Terus setelah sakit sekarang sehat. Ya, itu yang diganti oleh Allah itu cuman sakitnya diambil, diganti sehat. Atau wujud kamunya juga diambil semuanya, diganti wujud yang baru yang sehat. Nah, kalau kamu ngambil, oh diambil cuman sakitnya saja, berarti ada ijo bisa copot dari wujudnya. Mungkin kira-kira ada bunder bisa copot dari gelasnya, mungkin kira-kira. Apalagi ada orang ngomong ada penyakit menular. Ini aneh lagi nih. Sakit pada diri saya bisa loncat ke diri kamu. Ini aneh lagi nih. Wong sakit itu sifat, kok dia bisa loncat? Sama aja kayak gelas sakit itu.
bisa loncat ke sono, loncat kemari. Padahal sakit itu adalah sifat. Dia selalu berdiri pada wujudnya. Makanya kadang pemahaman orang-orang ahli tauhid ini bertabrakan dengan pahamnya kedokteran. Kedokteran mengatakan ada penyakit menular itu ada, Pak. Kita sudah meneliti ada penyakit menular. Kata Nabi dalam sebuah hadis sallallahu alaihi wasallam, tidak ada penyakit menular. Ini namanya bicara pada makna hakikat, gitu loh. Makna hakikat, sifat itu tidak bisa pindah kepada yang lain. Jadi kalau saya sakit, tiba-tiba saya sakit apa flu, terus saya main sama kamu, kamu ikut flu, maka jangan terus dikatakan, sakitnya Habib menular ke saya. Tapi saya sakit sama kayak sakitnya Habib. Kenapa? Karena Allah bisa bikin penyakit berapa saja banyaknya. Mau bikin satu orang sakit boleh, dua orang sakit boleh. Jadi Nabi pernah bersabda, tidak ada penyakit menular. Ketika Nabi bersabda ini, ada orang Arab protes. Ya Nabi, kok bisa begitu? Saya ini punya onta ya Nabi. Onta saya sehat. Kalau saya kumpulin sama onta yang sakit kurap, dia ikut kurapan ya Nabi. Terus gimana? Berarti ada penyakit menular dong kalau begitu ya Nabi. Ini orang Arab protes sama Nabi ketika Nabi ngomong tidak ada penyakit. Apa jawab Nabi? Kalau onta yang kedua itu sakit gara-gara onta yang pertama, nah onta yang pertama sakitnya gara-gara siapa? Kalau onta yang kedua ketularan onta yang pertama, nah onta yang pertama ketularan onta yang mana? Apa jawabnya? Berhenti, Di Allah yang bikin sakitnya onta yang pertama, Allah juga yang bikin sakitnya onta yang kedua, begitu loh. Jangan terus, ini sakitnya onta yang kedua nih gara-gara onta yang, nggak begitu. Nanti ditanya lah, onta yang pertama dari mana asalnya? Ya sakit sendiri, mana ada sakit sendiri? Itu loh. Jadi kalau onta yang pertama sakit itu dibikin sakit oleh Allah, diberi sifat sakit, maka onta yang kedua pun oleh Allah diberi sifat sakit. Hanya saja kamu perlu tahu, Allah itu menciptakan dua perbuatan, ada yang pakai sebab, ada yang enggak pakai sebab. Ini yang sering orang keliru. Onta yang pertama dibikin sakit itu enggak pakai sebab. Onta yang kedua dibikin sakit pakai sebab, gitu loh. Nabi Adam dilahirkan enggak pakai sebab. Tapi anaknya dibikin lahir pakai sebab. Itu Allah ciptakan dua perkara begitu. Jadi kamu jangan tertipu terus ketika melihat ada orang sakit cacar gara-gara sebelahnya sakit cacar, terus nuduh, ini gara-gara kamu ini saya sakit cacar. Kalau gara-gara kamu sakit cacar, berarti Allah enggak punya perbuatan bikin cacar kalau begitu. Yang berbuat bikin sakit cacar adalah penyakit yang lain. Ini pahamnya di luar ahli sunnah. Ahli sunnah enggak punya paham seperti ini. Ahli sunnah punya paham, sakit saya ini ya dibikin sama Allah, sakitnya dia ya dibikin sama. Begitu pula penyakit keturunan. Ada? Kamu punya penyakit keturunan? Ada nggak penyakit keturunan? Saya punya. Kalau habis makan kenyang, itu keturunan dari dulu begitu emang. Kalau habis makan ngantuk gitu, itu penyakit.
Kalau ada penyakit keturunan, terus sumbernya siapa? Saya mau nanya. Sumbernya penyakit itu sih. Oh, ini bapak kencing manis. Ini gara-garanya bapaknya dulu mesti kencing manis. Kalau begitu bapaknya lagi juga kencing manis, bapaknya lagi. Bapak sumbernya siapa? Nabi Adam dong, berarti Nabi Adam sumber penyakit kalau begitu. Gimana sih? Gak ada itu, gak ada penyakit itu. Kalaupun ada bapaknya sakit, anaknya punya penyakit yang sama, ya boleh saja. Kenapa gak boleh, wong sama-sama manusia kok. Tapi kalau, oh ini penyakitnya nurun, ya jangan yak sakitnya doang, harusnya kayanya juga nurun, pinternya nurun, gantengnya nurun, begitu mesti nurun semua. Ini kok yang dulu penyakit yang lain gak nurun, namanya menang sendiri itu begitu. Jadi ahli sunnah punya iman gak begitu. Kalaupun saya sakit, bapak saya sakit, maka sakit saya diciptakan oleh Allah, bukan karena bapak saya. Adapun sama, ya boleh saja. Bapak saya laki-laki, saya juga laki-laki, sama ya boleh saja. Oh, anaknya bapak juga ada yang perempuan kan? Kan enggak harus. Oh, kalau bapaknya laki-laki, anaknya mesti laki-laki. Ya enggak bisa, nanti enggak muncul perempuan kalau begitu. Kalau bapaknya laki-laki, anaknya mesti laki-laki. Lah yang perempuan dari mana terus? Ini kita harus paham ini. Jadi kelihatannya sepele bicara ghiyamuhu binafsih, tapi banyak akidah yang rusak gara-gara enggak paham ini. Karena enggak paham berdiri sendiri ini, bahwa zat itu berdiri sendiri, berarti sifat tidak berdiri sendiri, berarti setiap sifat itu membutuhkan kepada zat, pada yang lain. Kalau begitu, kamu harus bisa menyimpulkan enggak ada kalau begitu penyakit menular, gak ada kalau begitu penyakit keturunan, gak ada kalau begitu sifat pindah dari zatnya, gak ada. Ini yang harus kita imani dari makna yang pertama, bahwa Allah itu tidak butuh wujud yang lain. Kenapa? Karena Allah itu adalah zat. Apabila Allah butuh pada wujud yang lain, maka berarti Allah itu adalah sifat. Nah, kalau Allah sifat bagaimana? Nah, kalau Allah sifat ya berarti enggak berdiri sendiri. Kalau enggak berdiri sendiri, ya bukan Tuhan. Masa Tuhan kok bergantung sama yang lain? Yang lain bergantung sama Tuhan, Tuhannya bergantung sama yang, gimana ini, aneh benar. Jadi jangan sampai kita punya paham seperti orang-orang di luar ahli sunnah wal jamaah yang mengimani bahwa Tuhan itu kadang keluyuran, nempel pada Isa, nempel pada Maryam, nempel pada Roh Kudus, kadang masuk ke hatinya orang-orang. Mana ada Tuhan begitu, hantu yang begitu, bukan Tuhan. Kalau hantu itu keluyuran begitu, Tuhan kok keluyuran bagaimana? Terus yang kedua yang harus kita imani pula, di dalam maknanya Allah itu maha kaya, Allah tidak butuh pada yang lain, adalah bahwa Allah itu tidak butuh diciptakan. Yang pertama, Allah enggak butuh wujud yang lain. Yang kedua, Allah tidak butuh diciptakan. Karena kalau Allah diciptakan berarti apa? Dia makhluk. Kalau Allah diciptakan berarti dia butuh kepada yang lain, butuh pada keberadaan dirinya. Kalau dirinya enggak diciptakan sama dia, ya saya enggak akan wujud. Allah itu enggak punya begitu, enggak punya, enggak bergantung wujudnya pada yang menciptakan. Kenapa? Karena Allah itu wujudnya kidam dan bakok, enggak ada awalnya dan enggak ada akhirnya. Berarti wujudnya Allah tidak bergantung pada wujud yang lain, wujudnya Allah tidak bergantung pada yang menciptakan. Nah, kenapa qiyamuhu binafsih ini diberikan dua makna?
Sedangkan sifat-sifat yang lain cuma diberikan satu makna. Kidam maknanya tidak ada awalnya. Bako maknanya tidak ada akhirnya. Mukhalafa maknanya tidak ada persamaannya. Qiyamu binafsi, dua, tidak butuh pada wujud yang lain dan tidak butuh pada yang menciptakan. Dimaknai dua, yang tidak dibutuhkan Allah ada dua. Kenapa harus dua? Karena untuk menolak penyerupaan kepada makhluk. Kita ini juga disebut zat. Meja ini zat. Ini mic zat. Kenapa disebut zat? Karena dia punya sifat. Sesuatu yang punya sifat maka dia disebut zat. Gitu loh. Baju ini apa? Zat. Kenapa? Apa sifatnya? Putih. Peci ini zat apa sifat? Kenapa zat? Karena punya sifat. Sesuatu yang punya sifat disebut namanya zat. Kalau dia zat, berarti dia berdiri sendiri. Dia enggak butuh sama yang lain. Kalau dia sifat, baru dia butuh sama yang lain. Tapi kalau dia zat, enggak butuh sama yang lain. Jadi, saya butuh enggak sama baju? Kamu butuh enggak sama baju? Butuh enggak? Secara keberadaan butuh enggak? Tadi butuh. Sekarang enggak. Kalau mau apa itu? Mau dipakai. Lah iya, kalau keberadaannya butuh enggak? Baju butuh enggak sama kamu? Enggak juga. Emang kalau kamu enggak pakai dia enggak baju namanya. Kamu gantungin di rumah kamu banyak namanya apa itu? Baju. Mau kamu pakai ya baju, enggak kamu pakai baju. Jadi apa? Baju itu enggak butuh sama kamu. Kamu juga enggak butuh sama baju. Artinya tanpa baju kamu juga disebut orang. Kenapa? Baju itu zat, kamu juga zat. Lah, untuk membedakan dengan zatnya Allah, kok sama-sama enggak butuh, ditambahin makna yang kedua, enggak butuh juga diciptakan. Nah, kalau kita zat, enggak butuh sama zat yang lain, tapi butuh diciptakan. Gitu loh bedanya maksudnya. Kalau disebut zatnya sama-sama zat, saya zat, kamu zat, Allah zat. Bedanya apa? Oh, kalau zatnya saya butuh diciptakan. Zatnya Allah tidak butuh diciptakan. Lah kalau zatnya saya itu benda yang punya tempat, oh itu pembahasannya di mukhalafah lil hawadis, enggak dibahas di sini lagi, gitu loh. Jadi pembahasan kalau zatnya kita itu adalah jirim, pembahasan zatnya kita itu punya tempat, pembahasan zatnya kita itulah benda, itu pembahasannya pada pembahasan mukhalafah lil hawadis. Kalau pembahasan pada qiyamu binafsi mau mengatakan zatnya kita itu tidak butuh pada yang lain. Sama dengan zatnya Allah, oh beda. Di mana? Kalau zatnya Allah tidak butuh pada wujud yang lain dan tidak butuh diciptakan. Nyambung enggak nih? Jadi kamu butuh enggak sama baju? Enggak. Baju butuh enggak sama kamu? Enggak. Kamu butuh enggak sama istri? Enggak. Istri butuh enggak sama kamu? Ini pulang jangan bilang tapi, Mak, mulai sekarang saya enggak butuh kamu lagi. Jangan bilang begitu. Saya habis ngaji di masjid tadi, saya zat, kamu zat, kita enggak saling. Waduh, enggak beres kalau begitu. Bisa rame nanti. Ya, jadi butuhnya dari arah pekerjaannya. Pekerjaannya istri apa? Lah itu yang kita butuhkan. Pekerjaannya baju apa? Menutupi. Lah itu yang saya butuhkan. Gitu loh.
pekerjaannya peci apa? Nah, itu yang saya butuhkan, gitu loh. Bukan zatnya, bukan. Kalau zatnya, saya enggak butuh sama zat yang lain. Tapi kenapa kok kamu pakai? Karena saya butuh perbuatannya, butuh hasil kerjanya, gitu loh. Meja ini saya butuhkan buat apa? Ini hasil kerjanya saya butuhkan, bukan zatnya. Kalau hasil kerjanya saya butuhkan, kalau begitu saya ya nempel sama zatnya. Tapi nempelnya saya dengan zat bukan karena butuh pada zatnya, tapi butuh pada perbuatannya. Ini harus paham ini, hingga nanti kamu bisa tahu kalau, oh saya menggunakan ini, saya pakai ini, saya pakai ini. Sebenarnya saya enggak butuh sama dia. Hanya karena hukum adat yang diciptakan Allah saling bergandengan dengan ini, maka saya menggunakannya. Kalau hukum adat Allah enggak bikin begini, ya saya enggak butuh sama kamu semuanya. Hah? Adatnya saya kalau mau nutupin dari matahari pakai baju, pakai payung kalau mau enggak kena air hujan. Gitu, ini adatnya kita. Kalau lapar, makan. Aslinya kamu itu butuh enggak sama nasi? Butuh enggak? Jadi gak usah makan mulai besok. Oh itu lain lagi, Bib. Memang lain, itu urusan pekerjaan, bukan wujud dia. Kalau wujudnya saya gak butuh sama wujudnya nasi. Wujudnya nasi juga gak butuh sama wujud saya. Isya udah belum? Udah adzan? Coba adzan sebentar, kita nanti lanjutkan. Nyambung tadi ya. Thank you.
fadilah wa syarafa wa darajata aliyatul rafi'a wa ba'dul maqam al-mahmud alladhi wa'da ya arhamar rahimin rabbi ighfir li wa li walidayya rabbi ighfir li wa li walidayya rabbi ighfir li wa li walidayya ya Allah rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira اللهم بارك لنا وفي أولادنا وحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم وفقهم لطاعتك اللهم بارك لنا ولهم في الحال والمعال والعيال بجاه كبير المتعال صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Jadi hanya sifat qiyamu bi nafsi ini yang diberikan dua makna. Sifat yang lain hanya diberi satu makna. Kidam diberi satu makna. Bakok diberikan satu makna. Terus mukhalafah diberikan satu makna. Maka qiyamu bi nafsi diberikan dua makna. Faedahnya apa? Agar menjadi jelas. Karena masalah akidah ini sangat apa, sangat pokok, akidah ini sangat krusial kata orang, penting sekali. Artinya kalau sampai meleset sedikit maka akan mempengaruhi bangunan agama kita. Jangan sampai masalah akidah ini rusak atau meleset dari apa yang telah dituntunkan oleh para pendahulu kita, yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi qiyamu bi nafsi diartikan pokoknya adalah Allah tidak butuh pada segala sesuatu. Apa yang tidak dibutuhkan oleh Allah? Yang pertama, Allah tidak butuh wujud yang lain. Untuk menjelaskan agar tidak sama dengan wujud kita, maka ditambahin dengan Allah tidak pula butuh pada yang menciptakan. Karena kita ini juga zat, Allah zat, tapi bedanya zatnya kita butuh diciptakan. Apa dalilnya kalau Allah itu enggak butuh sama yang lain? Dalilnya Allah itu wajib qiyamu bi nafsi adalah apabila Allah itu butuh pada wujud yang lain, maka berarti Allah itu adalah sifat. Apabila Allah butuh pada yang menciptakan, berarti Allah itu baru. Adapun Allah itu sifat dan adanya Allah itu baru, maka dua-duanya ini mustahil. Mustahil kalau Allah sifat, mustahil pula kalau Allah itu baru. Maka apabila mustahil sudah kita temukan, maka wajiblah Allah itu qiyamuhu bi nafsihi. Ini yang qiyamuhu bi nafsi ini wujudnya Allah dan nanti zatnya Allah dan juga sifatnya Allah juga qiyamuhu bi nafsi. Jadi kalau kita ngomong oh Allah itu zat yang pada dirinya itu punya sifat, ini makna kiasan saja. Maknanya karena sulitnya kita untuk berbicara bahwa Allah itu zat dan sifat yang maknanya dua-duanya qiyamuhu binafsi, maknanya dua-duanya tidak butuh diciptakan. Sifatnya Allah ya tidak butuh diciptakan, zatnya Allah tidak butuh diciptakan. Beda sama zat kita dan sifat kita. Zat kita butuh diciptakan, sifat kita butuh diciptakan. Ini yang harus kita maknai. Jadi kalau kamu kok tahu-tahu nanti pulang dari sini wiritan, tahu-tahu kok datang sinar warnanya biru, ngaku namanya Allah, saya Tuhan kamu, maka tolak. Kenapa kok ditolak? Karena sinar itu adalah jirim atau benda. Allah bukan sesuatu seperti sinar dan Allah tidak menyatu dengan sinar. Kan oh, Tuhan menyatu dalam wujudnya sinar. Tuhan datang dalam rupa sinar. Aslinya bukan sinar.
cuma datang menyerupai sinar, berarti Allah menyatu dengan ini, bukan paham ahli sunnah. Allah tidak dalam keadaan yang demi yang menyatu dalam apa saja itu mustahil. Menyatu dalam dirinya Nabi Isa mustahil, menyatu dalam dirinya Uzair mustahil, menyatu dalam dirinya sinar mustahil, menyatu dalam dirinya apa saja itu mustahil. Kenapa? Karena Allah qiyamuhu binafsihi. Nasi kalau masuk ke mulut kita, kita makan masuk ke perut, itu masih qiyamuhu binafsi. Jangan terus, oh kalau nasi itu sudah masuk ke perut kita berarti sudah butuh semua perut kita. Ya enggak butuh, nasi tetap nasi. Di dalam perut yang namanya nasi, di luar perut namanya nasi. Cuma kalau sudah masuk, keluar lagi namanya ganti, bukan nasi. Bukan terus, oh ini mantan nasi, ya boleh, atau bekas nasi, dulu pernah jadi nasi, sekarang tetap dia qiyamuhu binafsi, tetap berdiri sendiri, walaupun sudah kuning warnanya, tetap berdiri sendiri. Jadi ini kita bicara Allah tidak butuh pada yang lain. Allah nanti kesananya kita akan bicara apa? Allah itu yang enggak butuh sama ibadah kita. Allah enggak butuh sama pujian kita. Allah enggak butuh kita sujud kepadanya. Allah enggak butuh sama segala sesuatu. Allah enggak butuh sama penolong. Itu nanti ada dalam pembahasan istighna. Maknanya secara menyeluruh apa saja yang tidak dibutuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini saja, mudah-mudahan kita diberikan faham oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hati kita dikokohkan, iman kita tetap meyakini Allah itu qiyamuhu binafsi, tidak butuh pada segala sesuatu, sedangkan kita para hamba-hambanya selalu kita ini butuh kepada Allah, maknanya butuh diciptakan, butuh ditolong, butuh diperhatikan, butuh diberikan rahmat, butuh diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita akan sambung pada perjumpaan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab wa ila hadratin nabi. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbana tarafna bi anana tarafna wa anana asrafna على لظى أشرفنا وتوب علينا توبة أغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمني روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الهلال وكل ذي محبة أو جيراتنا أو صحبة والمسلمين أجمع أمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبي وآلهي وصحبي عدد طعسي صحبي والحمد للإله في البني والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.